Halo semuanya, kembali lagi dengan aku sini Alvan di channel Alvan. Dan ya, di sini aku bakalan nge-review sebuah Eden. Seperti biasa itu senjata legendaris. Anjay. Jadi aku bakalan nge-review sebuah Eden, senjata legendaris, tapi ini Edennya sangat GG. Sangat GG men ya. Bukan hanya skinnya aja, senjatanya aja, tapi di sini juga ada bakal ada kekuatannya ya, yang bakal mirip seperti di bapak antum, bapak anda SMP, oke? Gimana Edennya? Langsung saja kita mulai. Nah, di sini aku udah di HP-ku. Gimana caranya masang Eden ya? Masang Eden itu sebenarnya sangat mudah men ya. Pertama, kalian siapin dulu itu, tentu saja kalian download dulu Edennya. Yang kedua, kalian terserah mau pakai kalian terserah mau pakai file manager apa, mau pakai bawaan, pakai Zed Achiever, terserah. Kalau aku pakai Zed Achiever saja. Terus di sini kalian itu pergi ke pertama, kalian cari di mana filenya ya, file Edennya. Aku letak di mana dah? Yang ini kita buka. Nah, ini ada dua nih, ntar ada dua. Ada yang resource pack sama behavior pack, oke? Ini kalian letaknya nih beda, men. Bukan satu folder ya. Kalian pilih dulu keduanya, terus kalian copy ya. Kalian copy boleh, kalian salin juga. Copy salin sama. Pokoknya kalian copy, terus ntar kalian keluar, terus ke bagian yang namanya games. Ini ada folder yang namanya games. Kalian tekan, terus ada komojang kalian tekan. Nah, di sini kalian tinggal masukin tuh yang behavior pack kalian taruh di behavior pack, yang resource pack kalian taruh di resource pack. Oke, ntar kita coba ya. Nih, kan ini nih. Bang, passwordnya apa, Bang? Nih, gua kasih tahu dah di videonya. Gua kasih tahu di video. 300 subscriber. Nah, itu passwordnya, men. 300 subscriber. Oke. Oke, ntar kita tunggu ini siap dulu ya. Ini akan memakan waktu yang cukup sangat 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 lama. Kita tunggu aja deh pokoknya. Nah, kalau udah, ini kan kita di behavior pack nih. Jadi ya kita tinggal taruh behavior pack di behavior pack, terus kita letak resource packnya di folder resource pack. Tinggal kita taruh di sini. Jadi seperti itu. Ada dua file. Ah, resource pack kalian letak di bagian resource pack, behavior pack kalian letak di behavior pack. Terus kalau udah seperti ini, kalian tinggal buka Minecraft. Gitu. Buka Minecraft, sudah ada, dimainin, mantep jiwa. Seperti itu mainnya. GG. Sangat mudah, yaudah gitu doang. Oke. Nah, ini aku udah di Minecraft PE. Dan kenapa namaku ini Arno Man? Biar aja lah ya. Di sini ntar kan kalian tuh, aku bakal kasih link Edennya tuh di deskripsi. Kalian tinggal download aja di bawah. Ntar dia tuh bakal ada seperti ini, Eden new custom armor bapak kau SMP, gambarnya seperti ini. Pokoknya gini lah ya. Terus ya, kalian tuh tinggal tekan play. Kita buat word baru ya, biar kalian itu mengerti. Kita buat word baru, terus namanya Awowi. Terserah kalian lah pokoknya. Ini kita kreatif karena kita mau mencoba ya senjatanya. Nah, di sini ada yang penting nih, ada bagian penting. Kalian itu pergi ke bagian eksperimen ya. Kalian pergi ke bagian sini, terus semua empat ini kalian aktifin. Emang ntar akan makan waktu yang lumayan banyak untuk pertama kalinya, tapi pokoknya ini keempat ini kalian aktifin. Jangan nggak kalian aktifin, ntar nggak bakalan muncul, nggak bakalan work ya. Ntar kalian salahin, bang, gue nggak bisa bang. Ya enggak lah, ini nggak diaktifin anjir. Pokoknya empat itu harus diaktifin. Kita resource packnya itu ini, Eden New ini kita aktif. Sama behavior packnya ini, BAM aktifin. Dan ya, dua itu kita aktifin dan lalu kita create. BAM. Dan mari kita lihat seperti apa senjata legendarisnya. Waduh, di sini bukan hanya senjata legendarisnya aja. Ntar di sini kalau nggak salah itu ada senjatanya si Wachot, kalau nggak salah Wachot. Sama armornya Wachot kalau nggak salah ada di sini juga sih. Oh ya, terima kasih kepada Files Gaming ya, itu yang mungkin pembuatnya, mungkin pembuat dari addon ini. Nice. Nah, ini aku udah masuk ke world-nya dan ya let's go. Kita itu nggak perlu ya, kita di sini nggak perlu bikin function-function kalau nggak salah ya. Oke, kita itu
nggak perlu kok, kita nggak perlu pakai function yang di chat gini, eh bukan ini kocak, nggak perlu di sini, nggak perlu function, kita itu ke sini, kita tinggal ke inventory kita, semuanya udah ada bakal udah ada di sini men, ya di sini kalian bisa lihat men, what the fuck, banyak anjir. Ya kita mari review satu persatu ya, mari kita review dari atas. Oke, pertama kita coba dari yang apa nih namanya? Breeze Stranger. Anjay. Kita coba. Tapi di sini kayaknya semuanya tuh enggak semuanya punya kekuatan ya, hanya beberapa aja ya. Nih Breeze Stranger tambah 9 damage, attack damage tambah 9, tambah 9, enggak ada, tambah 1, tambah 11. Di sini terutama enggak ada kekuatannya anjir. Ya, tapi coba kita pukul. Bye bye. Parah. Coba ini. Tidak ada. Oh, aku rasa ini ada sih. Ah, ada cowok gila. Waktu kita tekan, langsung muncul looting 3 sharpness 5. Tadi nggak ada bro, tadi masih kosong kan. Waktu kita tekan, langsung muncul kekuatannya. Oke, di sini coba kita tekan tahan ya. Kenapa nggak ada yang terjadi? Nah, di sini kata pembuatnya itu kita harus pakai arrow. Harus megang arrow gitu. Coba ya, kita coba megang arrow. Lalu mari kita tekan lagi tepi. Anjay, langsung telah menggunakan skill overgrowth. Langsung ada sound effect-nya juga, bro. GG. Dan di sini kita juga dapat beberapa apa ya, beberapa efek ya, kita coba lagi efek apa aja tadi yang kita dapat. Nah, di sini kita dapat efek speed 3 speed jambu sama regeneration. Anjir, GG dong. Coba lagi ya. Ini apa sih? Anjir. What the fuck? Apa ini, cok? Gila. Night vision anjir, GG lo. Di sini juga ada kekuatan anjir ini Shadow Shark-nya. GG sih, ini akursi adakah? Apakah kita bisa mengekill? Bye bye. Satu hit, cok. What the fuck? Kita coba yang lain ya. Coba lagi. Let's go. Oh, ini kalau nggak salah ini senjatanya Wacot ya, yang dewa itu sih kalau nggak salah ya. Sorry ya kalau salah. Aku nggak tahu. Aku nggak nonton beberapa kau SMP sih. Tapi ya sekilas aja sih. Oke, di sini kita coba dari yang Floss Slayer. Susah banget anjir ngomongnya. Oke, kita coba cek ya. Coba dari Floss Slayer. Bam, tidak ada. Bam, tidak ada. Bam. Bam. What the fuck is this? Anjing. What the hell? GG sih. Waduh, ada animasinya, cuk. GG loh. Speed lagi, dapat speed. Tapi nih animasi, ada animasinya, cuk. Gila. Ini paling GG sih menurutku, ada animasinya loh. Apakah ada kekuatan? Mari kita coba. Anjay, telah menggunakan Ice Vortex dan kita mendapatkan Jambus. Ini sih GG sih, ada pesan-pesannya juga. Oh, GG paling ini nih, kita coba ya. Yoiki Tenkai. What the? Muryo Kusho. What the fuck? What? Ada suaranya. Wah, ini senjatanya si Ayon. Mari kita coba. Tadi ada suaranya, cok. Enggak tahu lo. Ada suaranya, men. Ryōiki Tenkai. Muryō Kūshō. What the fuck? GG. Nih, sumpah GG sih ini. Side of Wells. GG the best. Dua ini the best sih. Ini the best anjay. Kita lanjut dari Sinister Sword. Apa ini? Ini senjatanya itu sih, tapi enggak ada kekuatan itu. What the fuck? Satu hit anjir. Terus Twin Glaive. Anjir ngebug. Oh, ini aku tahu nih ngebugnya gimana nih ya. Kita coba ya. Seperti ini ngebug ya. What the fuck? Anjir. Ini what the fuck? Kenapa bisa seperti ini, men? Ini senjata apa? Ini tombak aja, what the fuck?
kayak bazookanya. Pokoknya ya seperti ini dah senjatanya anjir. Gak tahu dah kenapa seperti ini. Ya mau gimana lagi bro. Nasib. Twisting Edge. Apakah ada yang lain? Oh tidak ada sepertinya. Tidak ada apa-apa. Tidak ada yang bagus. Jelex. Oke di sini kita dapat kekuatan kayak slowness gitu. Ya kan? Slowness. Nah kita dapat slowness. Kayak mirip dengan yang video tutorialku yang bikin senjata legendaris di MCPC itu kan. Kita buatnya ada solarnya juga nih. Nah di sini mirip nih anjir. GG lo. Coba ya. What the fuck anjir. Menggunakan solar blast dan langsung mati men. GG. Di sini firebrand. Wah nggak ada apa-apa sih. Tapi ada kekuatannya juga sih. Ntar kita dapat efek ini. Ada efek fire aspeknya sama efek yang di sini nih. Terus kita lanjut ke lion roar. Ini juga ada men. Anjay telah menggunakan skill Fear Me. GG sih, ini semuanya ada kekuatannya men. Art Shaker gimana dah? Gak ada apa-apa sih, nama doang. Ya, gak ada apa-apa. What the hell? Udah kita coba lagi ya, kita coba cari yang lain. Tidak ada. Gak mungkin ada ini men. Oh ini anjir. Apa nih? Glaming Star, Meteor Crossbow. Dan ada Marvel of Undying. What the fuck? Marvel of Undying, Mantem of Undying. What the hell? Nah, ini udah pagi. Let's go, kita buang aja dah. Ngapain nih pakai Mantem? I don't need Mantem. Bye-bye. Oke, kita coba dari Gleaming Star. Let's go. Oh my, what the hell? Spill shoot aja terbang, cok. What the hell? Bye-bye. Selamat jalan kawan, bye-bye. Kita coba lagi dari Meteor Crossbow. Coba kita ledakin. Bam! Woi, GG weh. What the hell? Anjir. Oh, ini senjatanya siapa? Genah ya? Kalau nonton ini senjatanya genah sih. Oh ya, di sini ada juga nih. Armornya sih bukan hanya satu men. Ada banyak men, sumpah. Ada Arctic Fox, ada Black ini, ada Champion, ada ini. Nah, kita pakai yang Sinister aja dah. Ini kalau nggak salah, ini punya si Wacot ya, yang Dewa kalau nggak salah. Coba pakai semuanya pakai set Sinister ya. Let's go, mana Sinister man? Terus pakai senjatanya juga Sinister. Langsung kita menjadi orang GG. Anjay mah. Waduh GG sih. Sumpah ini idenya sangat-sangat GG. Aku rasa tidak ada lagi yang harus kita cek di sini ya. Oh ya, aku rasa tidak ada lagi yang bisa kita coba. Dan ya, ada hanya segitu saja ya. Oke, mungkin. Kenapa ada kerasan? Aku rasa tidak ada lagi. Hanya seperti itu. Dan ini the best, man. GG sih. Banyak senjatanya. Armornya pun juga banyak, man. Ya. Bukan hanya kayak biasa gitu. Yang biasa kan kalau di sospek biasa tuh yang diganti tuh kan armor-armor yang udah ada kan. Di sini armornya ditambah, men. Bukan mengganti armor yang sudah ada. Dan senjatanya pun juga banyak. Oke, okay, the best sih. Ini edonya the best sih, oke? Okay? Oke, okay, mungkin videonya sampai segini saja. Terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih yang sudah like, komen. Ya, pokoknya terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.